Kumpulan peniaga akui harga barangan semasa adalah terkawal. Malah tinjauan mendapati ada daripadanya turun harga. Harga ayam sekarang turun 50 sen, jadi 9.5 jualan sini. Boleh lah. Harga ayam masih berapa tu tahan lagi ya. Mungkin dalam seminggu lagi mungkin lagi turun kot. Dekat nak raya kan. Mungkin kawalan, mungkin turun sikit ya. Harga kemudian banyak murah sekarang ni. Harga turun bulan puasa lagi turun ni barang. Barang-barang lagi turun lah. Contohnya barang yang harga dia macam cili tomato. Sayur-sayuran dan sayur-sayur semua turun harga. Macam cili, harga dalam RM10, RM9 macam itulah. Tomato jatuh mendadak daripada dulu RM7, RM8 kan. Sekarang harga dalam RM2, RM2.5. Paling tinggi pun RM2.5, RM2 harga. Buat masa ni harga ikan masih tak ada naik sangat lah. Maintain jugalah. Sebab kalau naik pun kita pun susah jual juga. Jadi pada saya, macam ikan-ikan saya jual, saya labelkan aja. Tak ada naik lah.